Welcome back with me and this F30 320i, and we are the Earth. Jadi hari ini hari yang sangat berbahagia again, karena kita telah menyelesaikan salah satu unit rakitan kita yang bisa dilihat langsung aja logonya, yaitu BMW. Kerjaannya seperti apa aja, kita langsung lihat secara keseluruhan dulu guys. Kita bisa lihat bahwa mungkin ada di apa nih, di gambar sebelumnya kita tampilin di sini juga, ini mobil ceritanya adalah mobil yang terkena kecelakaan alias a little bit accident, namun kita juga sudah selesaikan sampai seperti ini. Buat apa aja speknya kalian bisa langsung lihat, dan gua mau review dari secara total. Sebelumnya gua ucapin banyak terima kasih banget untuk Bro Ibrahim, karena dia jauh-jauh datang dari salah satu kota Cirebon Coret, masih di wilayah 3, namun datang nih jauh-jauh ke sini sampai akhirnya nih mobil dibangun sekalian secara totalitas guys. Oke, untuk apa aja kita langsung lihat guys. Yang pertama kita langsung lihat aja langsung dari eksterior ya. Ini mobil bisa dibilang, kenapa gue demen banget, karena modifannya tuh simple, elegan, nendang, dar. Bukan, itu cuman boleh untuk cat, enggak. Jadi hari ini kita bisa lihat bahwa ini mobil secara eksterior sudah terpasang dengan body kit M3 plastik grade A, yang gue bisa akuin ini salah satu material bahan plastik non original tapi bagus banget. Gue bisa ngomong bagus banget kenapa, karena satu ini plastiknya tebel banget guys, ini keren, tebel banget si plastiknya. Dan kedua, aksen-aksennya tuh seperti honeycomb rumah fog lamp, ini si apa nih, kawat-kawatan RAM juga kayaknya lengkap banget guys. Jadi kita tuh nggak pakai kawat honeycomb universal. Itu mengapa gue bisa bilang kita ngalah sedikit demi kesempurnaan dalam memodifikasi mobil ini guys ya. Lanjut lagi, ini sudah kalau kalian beli dengan paket M3 secara plastik import Taiwan grade A, kalian tuh sudah dapat apa nih, bumper depan,
side skirt, bumper belakang guys. Nah itu satu paketan yang udah kalian terima. Dan tentunya nggak jauh-jauh karena mobilnya tadinya bisa dibilang hidungnya pesek alias nyundul. Nah itu jadi udah di repair juga dan tentunya. Nah ini nih yang menjadi salah satu penyakit mobil berwarna putih, yaitu warnanya sudah pudar. Tapi kita dengan cat baru itu pasti ada sedikitnya perbedaan. Tapi jangan khawatir guys, karena di sini kita punya magic paint yang tentunya akan membuat kendaraan kalian shining, shimmering, glowing, splendid. Gak ada target. Gak ada target. Lanjut lagi, setelah di paint restoration dengan kita di sini, tentunya ini mobil juga sudah mendapatkan perawatan treatment secara nano coating juga. Dan tentunya buat kalian yang mau nano coating kendaraan kalian, mobil, motor, beca, kapal, pesawat, bajai, kalian boleh aja langsung kontak Instagramnya kita @earth_premium. Dan lanjut. What? Aduh! What? Iklan guys. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini, ini mobil tadi gue sambung sudah ternano coating juga. Dan tentunya guys, kalau kalian mau tahu ini spek kaki-kakinya seperti apa, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah velg HSR guys, local pride kita Indonesia, yang bisa dibilang desain-desainnya ini nggak cukup kalah bersaing guys, alias bagus juga, udah mirip-mirip dan bisa bersaing banget melawan desain-desain secara internasional. Dan sudah tertempel dengan menggunakan ban Accelera. Nah kalau buat di sini, ini kalau gue liat fitmentannya di sini, kalian bisa lihat ini bukan ke aliran fitment tapi lebih ke aliran poke. Poke itu adalah agak sedikit menonjolkan ban di wilayah belakang dan depan, namun non camber. Ya, jadi kalian bisa lihat fitmentannya lurus banget. Sudah diganti juga dengan sport kit menggunakan Eibah guys. Jadi ini mobil sudah drop sedikit, nggak terlalu banyak. Dan tentunya riding positionnya, riding experience-nya empuk juga, nggak terlalu keras. Apalagi namanya BMW, itu pasti enak. Kalau ceper-ceper tetap enak guys. Lanjut lagi guys. Di sini kalau kalian lihat ducktail, ducktail sendiri juga sudah terwrap dengan karbon guys. Jadi ini ducktail M3 yang apa nih? Bawaannya tuh ibaratkan dapat paketan body kit udah dapat yang seperti ini. Namun sama Bro Ibrahim ini sudah di karbon dan menurut gua ini cakep juga untuk menyamai aksen atap yang sudah berwarna hitam. Oke. Dan lanjut lagi, ini adalah bagian yang biasanya kita selalu lakukan guys. Kalau ada body kit, kalau ada ya apapun itu yang berbau dengan perbody kitan ya. Namanya knalpot pasti tentunya dirubah. Karena dimensi knalpot M3 itu rada ke tengah, bukan ke samping banget. Jadi tentunya kita langsung buatkan dan pasangkan knalpot customan dari kita sendiri agar mantep banget nih guys. Mantap performance, mantap suara, mantap bentuk, pokoknya dar lah, pokoknya nggak tahu dah. Dan sudah selesai. Oke. Mungkin hari ini gue nggak bisa panjang lebar karena gue di sini cuma memberitahu bahwa kita di sini bisa dan siap banget untuk mengerjakan mobil-mobil kalian, mau dari berbagai merek apapun juga, mau dari modifikasi secara body, pengen perawatan premium, nano coating kita bisa, pengen setting kaki-kaki pun kita bisa, everything kita bisa di sini. Dan tentunya buat kalian yang mau kepo-kepo Instagram kita, di bawah ada 7 ditambah 1. Satunya apa? Tentunya linknya The Earth Space Baru, tempat kita untuk nongkrong-nongkrong sore. Kalian bisa langsung cek aja, kepoin di Instagramnya. Dan tentunya buat Instagram-Instagram kita yang lain, mau motor, mau perawatan, pengen modifikasi, pengen jualan, kalian boleh cek aja langsung di link deskripsi di bawah sini. Oke? Mungkin gue ucapin banyak terima kasih lagi sekali lagi untuk Bro Ibrahim soal modifikasi BMW F30 M3. Segini dulu.
Thank you for watching and be the best on earth, guys. Bye-bye. Thank you.